Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aan di channel Lalu Traveler. Nah, sahabat traveler, di video kali ini saya akan sedikit mereview ataupun test drive mobil LC Gesi ya. Ini LC Gesi dari Suzuki, yaitu Karimun. Untuk mobil ini tipenya itu GS 2016, dan saya akan sedikit memberikan informasi detail-detail tentang ubahan apa saja yang telah dirubah pada mobil Karimun Wagon RGS ini sehingga tampil lebih menarik dari versi standarnya, namun masih enak dipakai untuk harian sahabat traveler. Nah, ubahan apa saja yang telah kami buat? Tonton terus video ini sampai habis. Di interior ini masih standar ya, masih standar, hanya kita ganti untuk sarung jok supaya jok bawaannya itu masih bersih ya. Dari segi lainnya masih standar, cuman kita upgrade untuk sound audionya ya. Untuk audionya kita pasang power sama tambahan untuk salon aktifnya. Untuk wagon RGS ini udah kelihatan sangat manis ya sahabat traveler, dari segi eksteriornya tidak ngebosenin ya untuk dilihat. Jadi udah terpasang body kit, spoiler, dan lampu juga sudah diganti ini sahabat traveler menjadi LED, jadi makin kekinian ya. Kalau kita lihat dari segi tampilan eksterior ya, eksterior ini sangat menarik sahabat traveler, jadi mirip seperti Stranger ya, Suzuki Stranger di Jepang sana. Nah, untuk bagian bumper depan, itu bumper depan kita hanya main stiker ya. Untuk bagian atas itu stiker gloss, dan bagian grillnya itu menggunakan stiker dop ya, kombinasinya gloss sama dop. Cakep ya, ini kelihatan sangat manis sekali sahabat traveler. Nah, untuk ubahan ya, ubahan di Karimun GS ini sahabat traveler, yang pertama di eksterior itu kita ada pemasangan full body kit ya, full body kit itu kita pasang. Terus ada penggantian untuk ban dan pelek dengan ring 14, jadi dia kelihatan lebih ceper ya sahabat traveler, kelihatan lebih ceper. Terus kita pindah ke bagian headlamp. Headlamp untuk lampunya kita udah ganti menggunakan LED ya, kita udah ganti menggunakan LED, jadi nampak lebih kekinian ya sahabat traveler. Untuk bagian fog lamp itu kita ada penggantian lampu dua warna sahabat traveler, jadi bisa untuk lampu kabut, bisa untuk lampu malam, jadi ada warna kuning sama warna putih ya, jadi cakep banget loh, cakep. Untuk tampilan tongkrongan itu untuk mobil ini kelihatan manis sahabat traveler, manis tanpa mengurangi kenyamanan dalam berkendara, itu masih sangat recommended ya, masih sangat sangat recommended untuk modif seperti ini. Jadi untuk harian masih sangat nyaman. Dan untuk unit ini sahabat traveler, untuk unit ini saya jual ya, jadi buat sahabat traveler yang tertarik dengan unit Karimun Wagon RGS ini bisa hubungi saya
Nanti kontak personnya saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya, sahabat traveler. Mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk long trip Karimun ini untuk menjajal beberapa objek wisata yang mungkin jalurnya sedikit ekstrim ya, ataupun ekstrim. Dan mungkin sekian dulu ya, sahabat traveler, video dari saya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk bantu tekan like, subscribe, dan share video ini ya, jika bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.